Okey, pada hari ini kita akan menghasilkan busana tradisi kaum Iban dan yang spesifik kepada daerah Julau. Untuk daerah Julau ini, tiada penggunaan aksesori di bahagian dada yang dikenali sebagai Mari Empang. Oleh itu, mereka menggunakan dua selampai dari ataupun selendang panjang digunakan dari depan dan juga belakang. Dengan penggunaan kain kebat dan juga kain yang bermotifkan puak kumbuk, tetap juga digunakan. Dan penggunaan aksesori juga tetap dikekalkan, digunakan oleh masyarakat Iban di daerah Julau yang dikenali sebagai Suku Tinggi. Ini adalah contoh kostum ataupun busana Iban dari daerah Julau yang akan kita hasilkan pada hari ini. Okey, terdapat beberapa bahagian yang kita perlu tekankan, termasuk adalah selendang panjang ataupun selampai, skirt dan juga bahagian aksesori termasuklah gelang tangan, gelang kaki dan juga aksesori di tangan, tas tangan perak dan sapu tangan. Untuk proses yang pertama ini, kita akan mulakan dengan menyediakan patung kita. Kita boleh mulakan dengan proses seterusnya, iaitu dengan membuang makeup dengan menggunakan bahan ini, nail polish remover. Jadi kita akan remove makeup dia sepenuhnya. Seperti makeup biasa, untuk membuatkan makeup tu tahan lama, kita perlukan base sebelum kita menambah color ataupun warna pada muka ataupun base tersebut. Okay, untuk proses seterusnya, kita akan membuat pakaian utama pada busana tersebut, iaitu dengan menghasilkan skirt. Jadi apa yang kita perlukan adalah kain tenun Sarawak ini ataupun kain karap ya. Untuk ukuran ini pula, saya akan gunakan, saya akan ambil bahagian pinggang sampai ke paras lutut. Untuk ukuran patung ini ada 4 inci ke bawah dan bahagian lilitannya pula kita ukur. Untuk bahagian ini saya akan ambil dalam 6 inci. Jadi 6 inci. Seterusnya 4 inci panjang ke bawah. Dan setelah itu baru kita boleh potong kain tersebut. Okey, selepas siap dipotong, untuk hasil yang lebih kemas, kita bolehlah jahit di tepi ya. Dan selepas ini barulah kita boleh jahit di badan patung tersebut. Okey, untuk proses yang seterusnya, kita akan menghiasi bahagian bawah skirt tersebut seperti ini. Inilah hasil akhirnya nanti sepatutnya. Jadi kita akan hias di bahagian bawah ini dengan loceng dan metal tag yang mau kili shilling lah. Dan untuk metode ni juga, kita akan gunakan metode yang sama untuk menghasilkan hiasan di hujung selendang panjang ini ataupun selampai ini. Antara bahan-bahan yang kita perlukan untuk proses ini adalah renda. Saya ada gunakan dua jenis renda. Satu renda yang ada loop ataupun lubang supaya senang untuk saya ikatkan dengan jumpring untuk loceng tersebut nanti. Dan juga renda jenis ini. Antara yang kita perlukan juga adalah metal tag. Okay. Metal tag ini adalah yang kecil, 6 mm. Small bell. Dan juga jumpring. Dan untuk melekatkan semuanya, kita gunakan gam. Gam ini khas untuk dekatkan kain.
untuk permulaan, saya akan gunakan lace yang ada lubang ni dan lekatkan di bahagian paling bawah. Ikut kesesuaian dan gunting bahagian yang tidak diperlukan. Dan kita gam. Seterusnya, kita akan gam renda ini pula. Seperti tadi, kita akan ukur pada bahagian skirt dan potong bahagian yang tidak diperlukan. Seterusnya, kita akan hiaskan dengan loceng dan juga metal tag. Untuk proses ini, kita akan selangkan antara loceng dan metal tag dan kita akan ulang sampai habis. Okey, seterusnya proses kita adalah untuk memasangkan kain yang telah siap kita hiasi dengan metal tag dan loceng ini kepada patung. Untuk kain ini, saya akan pastikan motif dia berada betul-betul di tengah dan saya akan jahit di bahagian belakang. Sejahit di bahagian belakang adalah untuk nampakkan lebih kemas dan supaya skirt ataupun kain ini ketat pada badan patung tersebut. Dan skirt dia pun sudah siap. Kita akan mulakan dengan menghasilkan gelang tangan menggunakan dawai. Dawai ini adalah dawai halus berukuran 1 mm tebal dan dawai ini sangat senang dibentuk dan ringan sebenarnya. Kita akan lilit pada bahagian tangan patung. Saya akan lilit mengikut kiraan. Ini sama dengan custom ataupun adat masyarakat Iban, iaitu di mana bilangan aksesori untuk wanita Iban adalah bernombor genap. Patung ni saya akan gunakan 16 lilitan bersama dengan 16 gelang tangan lah. Okey, ini adalah tumpak ataupun gelang tangan. Bagi lengan pula, sama juga kiraan dia, kita gunakan nombor genap juga. Tapi untuk lengan, kita guna 4 saja, 4 lilitan. Aksesori tangan sudah siap. Seterusnya kita akan buat kepada gelang kaki. Dengan menggunakan dawai yang sama, ini kita hanya perlu buat satu lilitan saja. Okey. Lebih kurang panjang sebegini. Dan kita ulang balik untuk menghasilkan 2. Untuk gelang kaki ini, saya akan gunakan manik ini sebagai loceng dia. Seterusnya, kita akan hasilkan aksesori di bahagian pinggang dan pertama sekali kita akan buat rawai ataupun korset Iban. Untuk korset ini, saya gunakan 4 lilitan. Okay, untuk ini, saya akan mulakan
dengan sediakan dawai ini memajang ke atas tinggi daripada paras dada. Ini untuk saya matikan ataupun kunci pada akhir lilitan nanti. Tapi lilitan ini saya akan mulakan dari bawah. Pastikan setiap lilitan ketat agar hasilnya nanti lebih kemas. Okey, telah kita buat 4 lilitan. Dan saya akan kunci lilitan tersebut. Saya akan tarik balik yang saya sediakan ini ke bawah dan potong. Untuk tali pinggang ini, saya akan gunakan dawai yang lebih halus. Ini adalah dawai bunga. Di mana-mana kedai craft juga boleh didapati. Untuk tali pinggang ini juga, saya akan buat guna 4 lilitan. Jadi, saya akan anggarkanlah agak-agak 4 lilitan. Hujung ini, saya akan matikan. Sebab lepas ini, saya akan masukkan manik. Okay, seterusnya, saya akan mulakan untuk belt ini. Saya akan mulakan dari tengah, di depan. First, saya akan buat satu lilitan. Selepas itu, bila sampai pada manik yang sesuai, kita akan patah balik ke arah lainan dan kita ulang dengan manik. Dan kita akan buat lilitan ini sebanyak 4 kali. Dengan menggunakan lebihan dawai pada lilitan tali pinggang kita tadi, kita masukkan bead cap ni hujung ke hujung. Dengan cara ni, saya masukkan yang atas dawai ke bahagian bawah. Seterusnya, kita akan menghasilkan tali pinggang sementing ringgit ataupun tali pinggang shilling. Saya gunakan trimming lace ini dan setelah potong mengikut saiz yang sesuai. Kita akan pasangkan buckle. Okay, untuk melengkapkan detail pada sementing ringgit ataupun tali pinggang shilling ini, saya akan gunakan teknik jahitan dan saya akan jahit keliling tali pinggang tersebut menggunakan manik. Okay, untuk kedudukan setiap juntaian yang saya buat, saya berpandukan kepada setiap lubang pada tali pinggang tersebut yang sedia ada. Saya akan buat selang satu dan saya akan repeat ataupun ulang sampai habis satu pusingan. Alright, sementing ringgit kita ataupun tali pinggang shilling sudah siap. Lepas dapat ukuran 17.5 inci ini, saya akan ukur kepada ribbon songket ini dan kita akan potong. Okey, selepas selesai potong, macam biasa, untuk mendapatkan hasil yang lebih kemas, kita perlu jahit di keseluruhan tepi. Dan untuk kostum ini, kita memerlukan dua selampai ataupun dua selendang. Okey, seterusnya, kita akan memasangkan selendang. Ini maksudnya kita punya kostum hampir siap. Jadi kita akan mulakan dari belakang, ambil tengah-tengah dan yang depan ini saya akan silangkan. Seperti ini. Pusingkan ke belakang dan masukkan kedua-dua hujung selendang di dalam loop dan tarik untuk mengetatkannya. Okay, kita dah buat yang satu, jadi kita akan buat yang selendang kedua. Tapi ini kita buat berlawanan arus. Jadi kita akan, tadi kita start dari belakang, ini kita start dari depan. So, yang
yang tengah-tengah. Kita ambil ke belakang. Dan yang belakang kita silang. Dan ujungnya kita masukkan di dalam loop. Tarik untuk mengetatkannya. Pastikan hujung kedua-dua hujung selendang ini sama rata. Untuk sapu tangan, saya akan gunakan perca ataupun sepehan kain yang telah dipotong. Yang ini saya gunakan puak kumbu. Dan untuk tas tangan perak, saya akan gunakan beads ni yang dah tersedia ada lubang ataupun biar kita senang untuk melekatkannya nanti. Saya akan potong kain ini mengikut kesesuaian. Ini rasanya cukup. Okay. Saya akan kemaskan bahagian tepi dan seterusnya saya akan hiaskan dengan lace. Saya akan gam sepanjang tepi keliling sapu tangan ini. Untuk tas tangan perak ini, saya akan menggunakan dua beads cap ni yang akan diikat dengan rantai. Beginilah rupa tas tangan kita nanti. Saya akan gunakan alat ini untuk saya membuat lubang pada tengah-tengah jari di sini. Okay, untuk sapu tangan ini, untuk melekatkannya, saya akan ambil dawai kecil, dawai bunga ni yang halus, untuk cucuk bahagian ni, kita ambil di bahagian tepi dan twist. Tangan dah siap. Proses seterusnya adalah penghasilan sugu tinggi iaitu perhiasan kepala. Pada saya, ini adalah proses yang paling rumit. Jadi, untuk itu, mari kita mulakan. Pertama sekali, saya akan mulakan dengan memotong dawai spring ni. Sukatan yang saya ambil adalah 1 cm sebanyak 9 pieces. Seterusnya,
seterusnya kita akan buat detailing untuk suku tinggi. Pemula saya akan ambil bahagian pin ni dan saya akan ambil spring yang telah secantumkan dengan labuci. Pegangkan spring di bahagian tengah. Masukkan untuk bahagian ini kita kunci ataupun kita tutup. Okey. Untuk spring ni pula kita twist bagi dia ketat. Seterusnya akan ambil bead caps ni dan akan bukakan bunga dia. Saya gunakan plier. Untuk satu batang kita guna dua bunga. Masukkan bunga. Ikuti dengan manik. Bunga satu lagi. Dan manik. Siap satu batang. Seterusnya kita akan menyiapkan sugu tinggi atau perhiasan kepala ni. Hasilnya nanti akan lebih kurang seperti ini, tapi kita perlu siapkan bahagian tepi ini lagi. Dan brush ini saya gunakan ataupun memilih kerana banyak ruangan kosong supaya nanti kita boleh masukkan pin ataupun dawai itu dan kita boleh ikatkan dengan ketat. Seterusnya, kita akan memulakan proses solekan pada patung. Untuk proses ini, saya menggunakan watercolor pencil, crayon, berus dan warna-warna pilihan bagi watercolor pencil yang lain. Untuk yang ini, saya akan sediakan palet ini dan untuk asasnya, saya akan gunakan crayon untuk buat shading dan highlight. Untuk proses ini, saya gunakan dua color ni, color coklat sebagai shading dan putih untuk highlight. Saya kikis sedikit saja. Setelah kikis kat sini, so kita hanya gunakan serbuk dia. Okey, seterusnya saya akan buat highlight guna crayon putih. Jadi yang untuk ni saya akan letak pada bahagian pipi, atas pipi, batang hidung, dahi dan juga dagu. Seterusnya kita boleh remove all the excess serbuk. Okay, base kita sudah siap dan kita boleh proceed ke proses seterusnya, iaitu membuat facial muka. Untuk solekan ini saya akan start dengan mata. Saya akan buat shape mata dulu. Untuk setiap solekan saya akan buat rujukan ataupun reference kepada gambar. Saya tidak mengikut 100%, tapi sekadar sebagai rujukan saya supaya saya tidak lari daripada shape ataupun color. Okey, solekan pada patung sudah siap. Okay, untuk perhiasan kepala yang saya hasilkan terdapat pelbagai jenis dan semuanya berbeza mengikut kaum masing-masing. Contohnya di sini adalah untuk kaum Iban dari daerah Julau tetap menggunakan sugu tinggi dan perhiasan kepala, dan untuk kaum Iban dari Batang Rajang pula terdapat sedikit perbezaan di mana perhiasan kepalanya dikenali sebagai Dujung Marik seperti yang kita lihat di sini. Dan untuk kaum Melanau pula, perhiasan kepala dikenali sebagai serbang. Ini adalah busana bagi kostum Melanau.
Dan akhir sekali, kita akan memasang perhiasan kepala sugu tinggi ini pada patung yang telah kita hasilkan. Jadi brush ini sudah tersedia dengan pin, maka senanglah untuk saya lekatkan kepada rambut dia nanti. Akhir sekali, kita akan letakkan pin ini atas di antara sugu tinggi dengan rambut doll untuk menahan kedudukan perhiasan ini di kepala. Okey, akhirnya dan kita pun sudah siap.